Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel Kaki Lantak. Okey, untuk makan-makan hari ini aku ada ni. Ha, kalau korang tengok ni, ini adalah black bean noodle. Okey, tapi dia lain sikit daripada yang lain. Ha, benda ni sebenarnya dah lama dah masuk Malaysia. Ha, dalam dekat setahun dah lah. Tapi aku baru hari ni baru nak try lah makan benda ni. Sebab aku tengok satu video makan black bean noodle ni. Aku tengok si Tan Boy Kun ni. Yang budak Indonesia tu kan, YouTuber Indonesia yang top gila tu. Dia makan black bean noodle jajangmyeon. 8 paket tau. 8 paket dalam mangkuk besar. Makan sampai habis. Aku tak pernah lagi rasa jajangmyeon black bean noodle ni. Jadi hari ni pertama kalilah aku tergerak hati nak merasai lah. Tapi aku cari yang macam dia makan tu, tapi tak jumpa. Jadi aku jumpa yang ini je lah, daripada jenama Nong Shim. Jangan risau, dia adalah halal. Tapi dia lebih kurang lah sebab dia guna jajang sauce ni kan. Jadi aku ambil lah. Ambil ni ialah Korean Black Spaghetti with Roasted Jajang Sauce. Ada jajang sauce pun jadilah kan. Aku akan makan benda ni bersama dengan sausage dan juga seaweed. Yang ni aku ambil perisa hot and spicy. Okey, tanpa melengahkan masa, mari tengok aku makan. Sebelum kita makan, kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku tak masak banyak sebab aku tak pernah makan benda ni. Aku takut tak boleh terima tekak. Jadi aku masak satu paket dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Besar mi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedap juga. Tapi rasa dia unik sikit sebab aku tak pernah rasa yang macam ni. Tapi ada rasa macam kacang-kacang. Okey, betul, dia guna black bean kan. Macam kat Malaysia ni rasa macam tocu lah. Tapi ni sedap sikit daripada tocu yang Malaysia ni aku rasa. Tapi macam makan tocu dengan ada kicap. Dia ada special sauce lah. Ini daripada lain sikit lah. Langsung tak ada pedas. Sikit pedas pun tak ada. Not bad lah. Sedap juga. Sosis pun aku beli yang biasa je. Bibeng seaweed ni, siapa yang suka makan seaweed, aku rasa dia selalulah beli benda ni. Aku memang suka yang pedas lah, yang spicy ni kan. Memang layan gila. Ini sambil-sambil tengok TV, buat kudak-kudak pun memang layan.
Bin noodle aku dah habis. Ha, jadi aku ada ni lagi. Aku layan je lah . Cili tu. Aku tak pastilah dia guna cili apa. Tapi boleh tahan lah pedas dia. Nampak macam tonggarashi . Siapa selalu makan makanan Jepun, dia tahulah tonggarashi tu apa. Boleh tahan tak pedas dia tu? Habis kan? Okay, last one. Okay, bagi aku noodle ni boleh makan lah. Nak kata sedap sangat pun tak. Nak kata tak boleh makan pun tak. Dia bagi aku, aku bagi rate dia average je lah. Tengah-tengah je lah. Rasa dia, dia ada rasa yang unik. Dan langsung tak pedas lah. Dia tak ada pedas langsung. Okay, itu je lah aku nak kongsi dengan korang semua. Macam mana rasa dia. Aku rasa korang lagi expert lah. Sebab dah biasa makan. Aku baru pertama kali makan. Aku rasa kalau dia bagi peluang untuk repeat lagi mungkin lah. Tapi akan cari jenama lain lah pula. Aku nak compare kan. Macam mana aku rasa ni dengan yang lain-lain punya. Okey. Kalau korang ada cadangan dia yang mana satu yang kau rasa yang terbaik, yang kau boleh komen kat bawah, mungkin aku akan cari, aku akan comparekan rasa dengan rasa yang ni. Kau nampak button merah tu kan, yang subscribe tu. Tekan-tekan untuk sokong kita orang lagi. Okey. Dan kepada yang dah lama follow Kaki Lantak ni, okey, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Okey. Untuk episod kali ini berakhir di sini saja. Kita akan jumpa di lain episod lagi, okey? Stay tune, okey? Jumpa lagi di lain episod. Kaki Lantak. Biasa-biasa tapi luar biasa. Assalamualaikum. Bye.